babe po pare di searchi yo pare di bom. Ini kebanggaan kalian ya. Kalian yang bilang paling enggak bisa kalau tentang masalah tanah longsor ya. Oh, mati ketu. Bang. 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 Maknum dua batang, Bang. Maknum dua batang. Maknum dua batang, Bang. Maknum dua batang, Bang. Iya, maknum dua batang. Itu tahu kalau jaga toko terus tidur, terus ada orang pembeli tiba-tiba kayak gitu, itu pasti nyawanya masih 80%. Dan 2%-nya, 20%-nya itu masih tidur gitu, belum fokus gitu. Ada kadang orang itu kalau datang langsung membeli ini, kadang yang diambil plastik ya itu. Jadi kesabarannya si abang ini setipis tisu, langsung yang japlak-japlak saja. Kakak ada lagu viral di YouTube yang jangan remas itu kan? Jangan remas biji kopi. Iya. Mau tahu dong? Lawan yang sepadan ini. Lagu itu gara-gara apa sih? Lagi kepikiran apa sih? Gara-gara istri saya kan. Dia suka remas biji kopi. Terus kenapa jangan diremas? Ya enak. Tapi lagunya jangan diremas. Ya jangan. Ini enak. Iya tapi jangan. Terus kenapa bilang enak? Kan jadi bingung. Kalau mau wawancaranya si Akang itu, si abang ganteng itu, kita harus sabar guys. Soalnya kalau gak sehati, kita sendiri yang pusing. Kalau ini kesukaan kita-kita, ey. Sukanya kita-kita itu karena kan perempuan, bukan masalah itunya, bukan masalah itu-itunya dulu, tapi bagaimana untuk saling melengkapi gitu kan, melengkapi kita bersama, ada apa itu berdua gitu maksudnya. Yang di rumah ada siapa saja, aku kangen sholat bareng. Konsepnya gimana ini? Suami istri? Apakah masih pacaran? Gimana ini? Editan ya, bukan real editan.